Halo. Ya. Pak, tiang de ngue abusan, Pak. Kadang tiang nih kan ane di depan nih kan. Lu sadi ah, kayak ini alamatnya sing je liwat itu. Bapaknya juga ada barong sama gangsir nih, teman-teman. Apel. Kayaknya anaknya suka main ini nih. Lagu musik Bali nih, tradisi Bali nih. Mantap kali. Kan mangkiran ki. Kalau saya agak kena kisah. Karena cen babi. Babi ini ki. Babi 3 kilo. 3 bungkus ya nge. Oh, ada dos yang siki. Oh, ada siki. Iki laut nih. Niki laut. Oke. Nebetian laut. Kudeng kejam pak. Kudeng. 240 sekarang 45. Ah. 45 90. 90 jak 240. 330. Nih. Coba itu. Uang ya nan. Asli rapi. Tiang nusa penida pak. Oh. Kalau di tepen jadi di boot di sanur. Oh kenten. Ah kan tiang mandu gas nih. WA apa tuh? Nih. WA tanggal kuda gas sana 4 hari lalu asal. Nih. Yang orang nah antosin kan mana pas antek acaranya marah ngalih gitu. Nih. Mumpung ada nih timpal liwat jadi nyebrang sekalian ngalih gitu itu. Nya. 330. 330. Kencaraan. Yen but kan palingan sing meklau sing dibut ing eh sing kasep mangken langsung ke but ini kah dan mangken tiang celepen ke freezer dumun ah nggih celepen ke freezer nggih dumun nanan kada berangkat oh ancit nggih nggih takutnya kan nanan sam nika tuh nggih masalah pun yen kene yen di luar kene setelah freezer kurang jam ke awet pak sampai di jalan 2 jam 2 jam apa oh aman aman ke yang baca baru bikin nih kak oh baru bikin babi ini di lautnya di bi berapa lama nih kak nyedang bertahan yang baru sebenarnya bikin. Begitu jang dipisah dalam keadaan yo beku yang kan nah mara proses jang mungkin kan nah bungkusnya yang begitu besar yeah. Beku begitu satu minggu kuat cuma oh, ya pusuan sekali pusuan harus kena. Oh, nggih. Cair ya harus jadi ya. Oh, nggih. Yen ben klub ke pusar, setelah dicairkan dah, itulah risiko naik. Oh, nggih. Nah, rasanya kurang milik gitu tadi. Masak biasanya nak di nusa demani demen lalah-lalah bisa ben nyampur ben bisa ya. Nggih, niki yang pun ya lalah manis niki. Oh, lalah manis. Nggih, kasih Bang. Iya, angel, Pak. Nggih. Adon untuk dulu ya. Oh bentar, yang bebek kuda nih ke? Sekat cuma bahan kemarin untuk ulang bantan biasa. Oh iya. Yang ayamnya wawu yang spesialnya ya 70-an yang standar ya dada modelnya dada langit. Ayam kene broiler ya? Iya. Jika panasnya sate ayam kuda nih pak? Yang spesial 70 yang ada spesial dalam artian tanpa tulang gitu. Oh filet ya kira? Ada filetnya 70 yang kenyane ya nah dada nih kan dak campur ya kenyane modal tulang dada nih ke okay. Tapi bu megiling di penyangrai ya mau dada nih bu benyah malu ceket yang ada pun jika untuk kadang tiang bapak ada lah cabang ke di dalam pasar ah haluhan bu bapak nih jadi itu tapi dari kan daerah Singapadu ada oh Singapadu ane dan pasar sih ada nih ngalih supplier gitu main ada di dan pasar kenyane marah ya Blabatu. Di kene tinggal tiang liu pak di bypass tapi langgaman mantan tuh. Itu kan setiap hari raya tahun baru nih kak. Saya tiang mara liwat mulai nusul liwat kelungkung tinggalin sate langgaman kan sangat ada babi. Tidak ada ke babi nih kan khusus kita dalam artian yang kan pasti yang orang kecuali pesanan tiang bani ya nyetok. Oh. Karena ini kan yang ngendal odal di pura dalam gitu kan. Oh, iya. Yeah. Ngendal kendan yang untuk pacara Riki. Yang nyelup langsung ya. Oh, iya. Yeah. Nggih, okay, kasih banyak, Mang. Nggih. Sayang nggih. Nggih. Lumayan batu bulannya ini macet. Batu bulan. Itu kan Pak pasar Sengol itu. Sengol itu aneh. Oleh-oleh itu bis-bisnya liur. Nggih, nggih, nggih. Jamu nih. Eh, yang ini agak repot gitu. Nggih, kasih banyak, ya, Pak. Dan pasar jarang masih yang ada lulus sate babi. Jarang. Nggih, ngira, Pak. Nggih, oke, teman-teman.
Cukup sekian perjalanan saya hari ini, ngobrol-ngobrol saya sama bapaknya. Coba tahu teman-teman ada yang mau beli lulus sate bisa mampir ke sini. Jadi bapaknya jual lulus sate babinya Rp80.000, sate ayam yang filet katanya Rp80.000, sate bebek yang buat bandan katanya Rp50.000, sate tuna Rp45.000. Ini dia yang di sebelah kanan kita yang tadi saya bilang ada gogoh. Oke teman-teman, cukup sekian vlog saya hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.